error untuk kalian yang bilang CM Tools ribet loginnya. Kalau brother-brother semua sudah menerapkan settingannya dan mau untuk login kembali, kalian tinggal masukin ke Shizuku-nya. Masuk ke Shizuku ya. Kalau not running gini, kalian perlu nyalain WiFi. Setelah itu kalian pencet start. Udah nih, udah otomatis dia langsung terhubung. Misal kalau belum terhubung, kalian klik start terus ke developer, baru ke debugging near kabel. Gak usah pairing ulang, langsung aja gitu, langsung mati hidupin debuggingnya. Setelah itu kalian klik kembali pencetahan CM Tools-nya, klik PUBG Mobile Booster yang ini. Ini shortcut ya, kalian bisa ini juga terapin di layar utama. Klik ya, langsung terapkan config-nya nih. Siapa yang bilang CM Tools ribet? Tinggal boost now, langsung run game, otomatis dia langsung masuk. Ini di updatean terbaru, kalian aman. Misal kalau udah download ulang, kalian tinggal masuk di sini nih, di shortcut CM Tools. Gak perlu setting-setting lagi, gak perlu nonton iklan lagi. Oke deh, mantap. Di updatean terbaru ini juga nge-fix yang untuk penerapan ActiveSub yang gak ke unlock ya, bagian sini, bagian grafis udah di fix juga nih di bagian sininya. Kalian tinggal update aja di itu, di deskripsi video ada link updateannya. Untuk sandi file download ada di video ini ya, kalian nonton terus sampai akhir, jangan di skip, tolong diperhatiin untuk buka file downloadnya, dinonton sampai habis. Oke guys, kita tes gameplay.